Halo guys, ketemu lagi dengan Diri Juarne. Hari ini Jumat 29 Maret 2019. Saya lagi di fasilitas baru Toyota Astra Motor, yaitu Toyota Driving Experience. Jadi ini merupakan fasilitas pertama, menurut Toyota, fasilitas pertama pabrikan mobil buat customernya. Nah, apa fasilitas ini? Fasilitas ini adalah sebuah track guys. Tuh, Anda bisa lihat track di mana potensial customer Toyota itu bisa melakukan test drive di proving ground yang letaknya berada di belakang kantor pusat Toyota Astra Motor di Wilayangan Sunter, Jakarta Utara. Nah, di sini itu potensial customer Toyota bisa mengetes seluruh line up mobil yang dipasarkan oleh Toyota Astra Motor di Indonesia. Jadi lengkap banget guys. Jadi Anda bisa tes Alphard, bisa tes Camry, bisa tes CHR. Nah, di sini itu lengkap banget. Nah, bagaimana caranya untuk bisa memanfaatkan fasilitas ini? Nah, Anda hanya perlu mendatangi dealer terdekat dari tempat tinggal Anda atau kantor Anda atau tempat domisili Anda atau apapun. Nah, di sana Anda bisa melakukan agreement atau perjanjian dengan salesman dari pihak dealer tersebut untuk memanfaatkan fasilitas ini. Dan ini gratis guys, dan Anda bisa tes. Bisa tes line up sehingga Anda bisa menentukan line up mana dari Toyota yang Anda sukai dan akhirnya Anda beli. Dan Anda bisa menjajal-menjajal dan merasakan driving experience mobil-mobil Toyota yang dipasarkan di Indonesia. Nah, di samping Anda bisa menguji di sirkuit, jadi ada tanjakan, terus ada jalan berlubang. Jadi benar-benar variatif track yang ditawarkan di proving ground ini. Dan jangan khawatir ketika Anda membawa anak dan istri ya, Anda bisa menunggu di sini nih. Ini semacam ruang tunggu di mana ruang tunggu yang nyaman dan ada juga tempat bermain untuk anak-anak kabarnya di dalam. Dan kabarnya setiap hari itu bisa mengakomodasi sampai 50 orang potensial customer Toyota khususnya yang berdomisili di wilayah Jabodetabek, guys. Nah, apalagi informasi lainnya? Oh ya, mengenai hari operasionalnya Anda bisa lihat di sini nih. Dia beroperasi dari hari apa, jam berapa, Anda bisa lihat di sini. Kurang lebih itu informasi yang saya bisa sampaikan saat ini. Semoga informasi ini berguna buat Anda. Anda juga bisa lihat cuplikan-cuplikan ketika beberapa awak media dan petinggi dari Toyota melakukan semacam driving experience di proving ground ini. Yes. Okay, guys. Semoga informasi ini berguna buat Anda. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Nah, dan sampai ketemu lagi di vlog dari Juarne berikutnya guys. Dah. Siap. Dia sih merasa ini. Oke. Jadi ngetes Camry Hybrid. Enggak. Ini udah rilis langsung rem tangannya. Rem tangan udah rilis. Bismillahirrahmanirrahim. Jarak tuh. Ini lurus kan? Iya, mau melewati yang speed bump. Iya. Nah, kita ini lagi melewati rute pertama nih. Speed bump. Speed bump atau polisi tidur. Kita ngerasain. Nggak usah balap-balap. Top speed romantis aja, sesuai umur. Ini kan mobil ini nih, mobil mewah, ya enggak?
kita ngerasain aja. Kayak halus guys, jadi tadi ngelewatin polisi tidur beberapa smooth. Nah kita coba tanjakan. Tanjakan kita untuk ngetes yang ASR. Oke, okay. ASR nya gimana? Kita berhenti. Kita direm di batas kuning. Batas kuning berhenti sini. Iya, kita rem habis. Oke. Nanti. Oke. Kita lepas 3-5 detik, mobil nggak akan mundur. Udah nih? Udah, lepas aja. Wah, nggak mundur guys. Padahal saya belum ngegas nih. Keren-keren. Apa nama fiturnya Pak? HSA. Hill Start Assist. Ini yang bawah kalau mau kita rem. Ini kita nggak bisa kita lurus nih. Oh, nggak bisa lewat air ya? Iya. Ah, karena itu karet yang di sana tuh melintir Pak. Gak yang di sana? Iya. Oh, jadi nggak bisa lewat air nih guys. Oke, kita mau tes radius putar. Mas mundur kali. Dapat nggak? Ke ini tadi. Wah, itu ininya apa? Kayak sensor ini. Dia terlalu dikit. Setengah meter ya jaraknya. Iya. Oke. Jadi ada kayak semacam sensor kalau kita semakin keras bunyinya atau enggak berhenti berarti terlalu dekat ya iya, sama ini. Rapat, semakin dekat. Oke. Ini kayak braking distance nih tapi enggak usah lah. Mau kan tes ya enggak usah lah ya, Pak. Kasih nunggu irwanya. Jadi di sini braking distance nih. Enggak usah lah guys. Atas ini untuk udah pasti keren lah mobil kayak gini ya. Apalagi yang mau dites dari remnya. Hah? 600 juta guys. Wah, ini kita lurus ya. Lurus yang buat yang siksa. Oke, kita siksak nih. Kita lewat rute siksak. Siksak nih guys. Pelan-pelan aja lah. Kita juga nggak mungkin kita bawa mobil gini buat ini kan buat ngebut ini cuma untuk sensasi bandingan tuh waktu kita mau jalan tol kita mau nyalip kan nggak terlalu kelempar iya ini ke depan nih Wan maju ya, boleh di kiri oke okay. Tinggal siapa oke siap oke selesai test drive nya Camry Hybrid. Ini Pak ya? Iya. Dah. Ini otomatis Pak, di posisi parkir, dia langsung ngunci, jadi nggak usah pelugaan. Oke, jadi ketika di posisi parking, tuas transmisinya otomatis langsung parking brake ya? Parking brake. Siap, makasih Pak ya. Terima kasih Pak. Ya. Dengan Pak siapa Pak? Wawan saya Pak. Pak Wawan, ya. Makasih Pak Wawan. Iya, makasih Pak. Nggak usah dimatiin Pak Wawan. Nggak usah. Jadi mau muter lagi? Hah? Ambil lagi?